Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong. Suzuki Indomobil Sales atau SIS tidak mau diam saja dalam menghadapi persaingan penjualan sepeda motor di tahun ini. PT SIS resmi menghadirkan penyegaran terhadap salah satu motor jagoannya, yaitu Suzuki Satria F150 tahun 2023 atau Suzuki Satria FU 2023 Special Edition yang kini dihadirkan. Penampilannya tentu nampak lebih keren dibandingkan varian Suzuki Satria FU FI tahun 2022 standar yang sudah lebih dulu diperkenalkan pada Desember 2021 silam. Untuk model 2023 ini, Special Edition ini hadir dengan warna yang didominasi dengan warna ciri khas Suzuki, yaitu biru. Sayangnya, tidak ada perubahan desain untuk model tahun 2023. Hanya saja, Suzuki hanya memperbarui dari segi warna. Suzuki Satria FU FI 2023 ini masih menggunakan model generasi Suzuki Satria FU FI yang sudah sangat lama diperkenalkan di Indonesia, yaitu pada tahun 2016. Modelnya masih sama. Motor berjenis bebek sport Ayago ini alias Ayam Jago memang memiliki desain paling sporty dibandingkan lawan sekelasnya. Dari segi fitur dan juga spesifikasinya, nampak lebih paling bertenaga dibandingkan lawan terdekatnya yaitu Honda Sonic 150R yang saat ini sudah tidak terdengar gaungnya. Untuk model tahun 2023 ini, Suzuki FU FI masih menggunakan garis desain yang sama. Satu hal yang cukup menarik dari desain Suzuki FU FI tahun 2023 ini adalah bagian headlampnya, alis lampu utama yang sudah menggunakan LED. Desain lampu utama yang digunakan masih terlihat keren dan futuristik. Namun sayangnya untuk keempat lampu sein masih menggunakan bohlam lampu halogen biasa alias belum LED. Sebagai sebuah motor berjenis Ayago, memang Suzuki Satria FU tahun 2023 nampak sangat padat terutama pada bodi bagian tengahnya. Suzuki Indomobil Sales atau SIS menghadirkan varian warna baru yakni Solaris Silver Matte Triton Blue. Warna ini hadir dengan dominasi warna biru cerah khas Suzuki yang didominasi dengan warna silver pada bagian belakang sang motor ini. Warna biru juga terlihat menghiasi bagian velg depan dan juga belakang sang motor ini. Sebuah sentuhan minimalis yang membuat semakin terlihat keren dan eksklusif. Jika melihat tampilannya memang terinspirasi dari Suzuki GSX RR 2022 yang berlaga di motor GP. Dari segi fiturnya, Suzuki Satria FU FI tahun 2023 ini tidak lagi mengalami perubahan yang signifikan. Seperti penggunaan headlamp alias lampu depan LED, Suzuki Satria FU juga memiliki kotak penyimpanan kecil di bagian tengah di antara jok pengendara dan juga stang. Kotak tersebut dapat dimanfaatkan untuk menaruh handphone yang dipasang aksesoris USB charger. Kemudian dari segi harganya, Suzuki Indomobil Sales atau SIS hanya menghadirkan satu varian warna, yakni Solaris Silver Matte Triton Blue dan diberi label Special Edition. Sedangkan untuk harga Suzuki Satria FU FI tahun 2023 ini, Special Edition ini dijual dengan harga Rp29.990.000 on the road Jakarta. Harga tersebut berlaku pada bulan September tahun 2022 dan tentunya harga di wilayah atau di kota lain bisa saja berbeda dikarenakan adanya biaya pengiriman motor dari pabrik ke kota lain.
Kemudian dari spesifikasi mesinnya, spesifikasi Suzuki Sadra FU-Fi tahun 2023 ini juga tidak mengalami perubahan. Motor ini masih tetap dibekali dengan mesin berkapasitas 147,3 cc atau bisa dibulatkan dengan 150 cc. Untuk konfigurasi mesinnya masih dengan yang sebelumnya, yaitu 1 silinder DOHC 4 katup 4 tak dan berpendingin cairan atau liquid. Tidak ada perubahan spesifikasi mesin jika dibandingkan dengan model sebelumnya. Untuk performa Suzuki Sadra FU-Fi 2023 ini, motor ini memiliki tenaga sebesar 13,6 kW atau sekitar 18,490 PS pada putaran 10.000 RPM. Sedangkan torsi puncaknya mencapai 13,8 Nm yang diraih pada putaran mesin 8,500 atau 8.500 RPM. Performanya paling bertenaga dibandingkan Yamaha MA King 150 tahun 2022 atau Honda Sonic 150. Kemudian untuk rangkanya, untuk sasis Suzuki Sadra FU-Fi ini menggunakan tipe underbone dengan dikombinasikan suspensi teleskopik untuk depannya dan suspensi belakang monoshock. Sektor pengereman juga sudah menggunakan rem cakram, baik di depan ataupun di belakang. Untuk komponen rem depan kini mengalami pembaruan, sehingga diklaim memiliki performa pengereman yang baik. Nah, demikian merupakan pembahasan mengenai Suzuki Sadra FU-Fi 150 tahun 2023 Special Edition dengan warna ciri khas Satria yaitu biru dan dikombinasikan warna putih.